أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مسلمين مسلمان سيدان جماعة عند رحمة الله سكليان، الحمد لله pada pagi ini sekali lagi kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh secara berjamaah pada bulan Ramadhan yang penuh mubarak. Dan tuan-tuan, antara perkara utama yang diberi perhatian oleh para salafus salih pada bulan Ramadhan ini ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Imam-imam yang masyhur, termasuklah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pada bulan-bulan, pada hari-hari biasa, Imam Syafi'i biasa menkhatamkan Al-Quran 30 juzuk satu hari. Kita rasa itu pun sudah ajaib. Kemudian masuk bulan Ramadhan, Imam Syafi'i hentikan semua kelas-kelasnya yang lain. Kuliah-kuliahnya dia berhentikan. Dia beri tumpuan, tambah sekali ganda, 30 juzuk lagi, dua kali khatam, maknanya 60 juzuk baca Al-Quran tiap-tiap hari. Kita kata kita pun boleh buat, Ustaz. Tak payah sangat. Oh, macam mana caranya? Baca Qulhu Allah 3 kali, sama dengan satu kali khatam Quran. Tuan-tuan, yang itu namanya pahala. Nah, memang ada dalam hadis berkenaan dengan pahala baca Qulhu Allah 3 kali seperti pahala bacanya Al-Quran 30 juzuk. Tetapi perlu diingat bahawa ayat-ayat Quran, setiap ayat itu ada tadabburnya. Setiap ayat itu ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri yang tentu tidak akan dapat manfaatnya oleh seseorang melainkan dia membacanya sendiri. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan sama-sama bincang perkara yang Ustaz, sebagai lanjutan yang Ustaz telah sebutkan semalam. Yang paling penting tuan-tuan, kalaulah pada bulan Ramadhan ini tuan-tuan sudah ada kumpulan tadarus Quran, ada ke tidak tuan-tuan? Macam tak kuat aja. Puasa kan? Puasa. Baik tuan-tuan, kalau sudah ada kumpulan tadarus Al-Quran, teruskan. Kalau tidak ada, ada kan? Kalau belum mula, mulakan sekarang. Kita dah nak masuk pada bahagian 10 yang akhir. Dan sebahagian, pada bahagian 10 yang akhir ini tuan-tuan sedia maklum, salah satu harinya adalah Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, bagaimana cara untuk menambah bacaan Al-Quran? Bagaimana caranya untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran sehingga boleh khatam Al-Quran walaupun secara seorang-seorang, secara solo? Biasanya berenang je solo tuan-tuan, naik gunung Everest secara solo, basikal secara solo, berlayar secara solo. Ini nak tambah baca Quran secara solo, khatam 30 juzuk. Bagaimana caranya? Tuan-tuan kena tunggu sampai ke akhir rancangan. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah bulan Ramadhan ini
yang dilakukan seperti mana suatu klip video. Kalau tuan-tuan perasan, dalam bulan Ramadan ini ada tersebar satu klip video sembahyang tarawih 23 rakaat, dua riwayat ada. Satu katanya 15 minit, 23 rakaat, 5,000 orang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan agak-agak selama ni berapa ribu ni agak-agak ni. 5,000 orang tuan-tuan. 23 rakaat 15 minit. Riwayat kedua, yang ni lagi cepat tuan-tuan, 7 minit lagi. Ustaz tengok klip video itu. Ini berlaku di Indonesia, di pesantren Mambaul Hikam. Udanau Blitar, kat mana ni? Pelik benar bunyinya. Tuan-tuan carilah ya. Blitar ni kat mana? Wallahu alam. Ya, di Indonesia. Mula-mula Ustaz tengok video tersebut, Ustaz ingatkan orang edit. Iyalah, dalam internet bukan boleh percaya pun tuan-tuan. Ya tak? Jangan tuan-tuan percaya 100%. Kalau terima tu, tolong semak dulu sebelum sebarkan kepada orang lain. Baru ni bukan main sampai kepada kita WhatsApp, Facebook. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datuk Hasan Mahmud Al-Hafiz telah meninggal dunia. Ditambah lagi, saya confirm berita ini benar. Saya telah menelpon kepada anaknya yang beritahu bahawa ayah dah tak ada. Petang sekarang tuan-tuan, Ustaz Hasan Mahmud buatlah kenyataan, aku hidup lagi. Allahumma tuan-tuan, inilah masalah internet ni tuan-tuan. Ya, bukan boleh percaya. Jadi tuan-tuan, satu kesalahan bagi seseorang yang ambil video dalam internet, ambil apa-apa cerita dalam internet, sebarkan. Kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan tidak ikut Quran. Quran kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, sekiranya datang orang fasik kepada kamu menyampaikan berita, semak dulu. Baik, sekarang yang sampai berita dalam internet itu orang fasik ke orang tidak fasik ke tuan-tuan, fasikkan cerita itu dulu. Sebab cerita itu tidak sahih. Tidak ada satu kaedah yang boleh menapis internet ini setakat ini. Melainkan beberapa laman web yang khusus, itu pun dijaga khusus oleh, misalnya oleh kerajaan, misalnya oleh badan-badan tertentu. Itu sahaja beberapa laman web, lain itu semua tak boleh nak dipastikan. Maka fasikkan berita itu dulu. Bila sampai berita kepada kita, jangan sebarkan. Ini perintah apa? Perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatabayyanu, semak dulu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Silap-silap air bulan, kita akan menyesal. Macam tadilah dah tersebar Ustaz Hasan Mahmud meninggal. Rupanya Hasan Mahmud Al-Hafiz yang lain meninggal itu tuan-tuan. Elok-elok dah taruh gambar dia, dia meninggal. Walhalnya orang lain, nama sama. Ini tuan-tuan, ini bahana daripada internet. Jadi Ustaz ingatkan yang sembahyang tarawih itu dia edit lah. Ustaz semak dulu. Sebab tak pernah sabah. Satu rakaat, dua rakaat sembahyang satu minit. Ustaz Imam, mana? Malam ni kita cuba. Nah, satu rakaat, dua rakaat satu minit tuan-tuan. Allahumma. Bagi Ustaz mustahil. Tapi mereka boleh buat tuan-tuan. Bila cek, rupanya telah masuk dalam surat khabar Indonesia sendiri.
rupanya telah masuk dalam TV Indonesia sendiri. Wah, ini satu tempat yang amat menarik. Kenapa? Boleh buat sembahyang tarawih dalam masa 7 minit. 23 rakaat. Yang lagi menariknya, 5,000 orang itu boleh kata semua sekali orang muda. Wah, ini menarik ini. Dapat menarik 5,000 orang orang muda. Ya, orang tua tak sebab macam mana tuan-tuan jadi senam aerobik macam tu. Nah. Duduk bangun begitu. Allahumma. Yang usah dengar ialah waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Allahu akbar. Oh, fatah tu tuan-tuan dibaca ayat. Allahumma jangan tuan-tuan. Kita kata sembahyang macam tu sah ke tidak? Baik tuan-tuan. Yang pertama sekali ustaz dah sebut tentang Quran tadi. Yang disuruh dalam sembahyang tarawih ialah sembahyang yang tenang, yang baca Al-Qurannya baik, yang dapat orang natamatta' bitilawatih. Kita rasa seronok dengan bacaan Al-Quran. Tak panjang tak apa. 20 rakaat cukuplah, tak payah tambah. Setuju ke tidak tuan-tuan? Baik. Maknanya bacaan itu baik, tenang sembahyangnya, berada dalam suasana begini, maka itu yang matlamat daripada sembahyang tarawih. Yang mana sembahyang ini tidak ditemui pada bulan-bulan yang lain. Tidak ada tuan-tuan. Kalau itulah maksud nak sembahyang tuan-tuan, tak payah sembahyang begitu tuan-tuan. Sembahyang itu ustaz katakan hampir-hampir nak kata tak sah tu kan, ganas sangat. Hampir-hampir tak sah. Baik, perhatikan tuan-tuan. Pertama, dalam mazhab kita Syafi'i, salah kalau nak sembahyang cepat pun tuan-tuan, paling-paling tidak dia kena ada tamakninah. Apa tamakninah disebut dalam mazhab kita tuan Syafi'i? Tamakninah ni bermaksud sekurang-kurangnya rukuk, sujud apa semua itu ialah lebih kurang subhanallah. Misalnya rukuk, Allahu akbar, subhanallah. Sami'allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu akbar, sepanjang itu. Kalau subhanallah tu berapa saat tu? Subhanallah, 2 saat aja. Nah, lebih kurang itulah, lebih kurang itu dia panggil tamaknina. Kalau tak ada tamaknina ini, tak sah sembahyang. Satu. Kemudian baca Al-Quran. Dalam surah Fatihah tuan-tuan. Ha, pagi ni ustaz nak suruh cuba. Sebab ustaz nak beritahu beberapa tarannum Al-Quran pagi ni. Ha, yang tuan-tuan insyaAllah boleh ambil manfaat. Ya. Malam tadi ustaz kata Azmil Mustafa buang telefon. Pagi ni ustaz nak suruh tuan-tuan beli telefon. Pagi ni. Untuk tujuan apa? Tuan-tuan kalau bawa telefon pagi ni, tolong take beberapa contoh bacaan saya nak buat sekejap lagi. Tujuannya tuan-tuan boleh ambil manfaat untuk baca pada bulan Ramadan ini dengan cara tarannum murattal. Bawa telefon ke tidak tuan-tuan? Tak bawa? Ah, pergi ambil dulu. Tak datang balik dah. Biar tuan-tuan, insyaAllah kita ada rakaman ini. Tuan-tuan boleh tengok nanti insyaAllah. Baik tuan-tuan. Bacaan Al-Quran yang dibaca itu, surah Fatihah adalah rukun dalam sembahyang. Rukun di dalam sembahyang. Surah Fatihah ini dia ada 7 ayat. Malam tadi tuan-tuan ustaz buat wakaf setiap ayat. Satu ayat, satu ayat, satu ayat ada. Ustaz buat yang kedua ialah wakaf 3 ayat. Ada juga. Dan yang ketiga wakaf 4 ayat. Ya. Kalau Pak Imam nak cepat sangat tuan-tuan, dia boleh wakaf paling tinggi 3 wakaf. Nah. Baik, kita cubalah surah Fatihah tuan-tuan eh. Ustaz baca satu ayat, tuan-tuan ikut satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Tuan-tuan masukkan sikit dia punya apa nama key suara. Tuan-tuan akak sikit suara itu baru masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا itu dipanggil wakaf tujuh setiap ayat lah, kecuali siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti di situ tuan-tuan. Nama wakafnya dua, satu wakaf hasan, satu wakaf jaiz. Satu wakaf hasan, satu wakaf jaiz. Wakaf jaiz ni maksudnya boleh berhenti, tak ada masalah, boleh ambil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua dengan nama wakaf hasan. Wakaf hasan ini ialah wakaf yang kalau sambung lebih baik, kalau berhenti tak berapa sempurna, sambung lebih baik. Sebab adalah tak cukup dari sudut makna ataupun lafaznya, maka dengan sebab itu tuan-tuan sambung lebih baik. Kalau berhenti boleh ke tidak? Boleh, dengan wakaf jaiz tadi. Baik, satu ayat sampai tujuh ayat itu dipanggil wakaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakaf Rasul. Baik tuan-tuan. Yang dibaca dalam semayang tarawih itu, kalaulah surah Fatihah ini kita terkurang satu huruf, apa jadi tuan-tuan? Terkurang satu huruf sahaja dalam surah Al-Fatihah, apa jadi? Batal Fatihahnya. Bila batal Fatihahnya, semayang apa jadi? Semayang pun batal tuan-tuan. Sebab tu Ustaz kata tadi, semayangnya begitu caranya dapat letih ya tuan-tuan. Tak payah. Baik lagi tuan-tuan, 15 minit yang dibuat itu, katakanlah kita buat hanya 2 rakaat je tarawih, tetapi sepanjang 15 minit, rukunnya betul, bacaannya betul yang tenang, tapi buat 2 rakaat aja, sah ke tidak semayang itu? Sah. Bahkan lebih baik daripada 23 rakaat 15 minit tadi tuan-tuan. Buat dua sahaja, sebab Rasulullah tidak mementingkan sangat masalah jumlah rakaat. Tuan-tuan, tarawih ni kalau buat dua sah ke tidak? Sah. Eh, bahaya juga tuan-tuan, kenyataan ni bahaya ni. Nanti orang tukar, buat dua lah Ustaz. Tuan-tuan, kena ingat, kalau nak buat dua rakaat boleh, ada syarat. Syarat apa dia? Kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat begitu. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sikit je tuan-tuan. Kadang-kadang 2 rakaat je sepanjang malam. Tetapi baca rakaat pertama surah Al-Baqarah. Tambah lagi surah Ali Imran. Tambah lagi surah An-Nisa. Tambah lagi surah Al-Ma'idah tuan-tuan. Baru habis rakaat pertama. Boleh ke tidak tuan-tuan? Tak payahlah tuan. Tukar balik, tukar 20 balik. Jadi tuan-tuan, maknanya Rasulullah ini rakaat itu tak penting sangat. Yang penting ialah solat itu tenang dan panjang-panjang. Sebab itu dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah hatta tawarramat qadamah, sehingga bengkak kaki Nabi. Patutlah. Kenapa? Kerana Rasulullah berdiri lama, tenggelam dalam sembahyangnya, seronok dalam sembahyangnya, akhirnya bengkak kakinya tuan-tuan. Nah, kita bengkak kaki juga tuan-tuan, main bola.
Jadi tuan-tuan, kalau sembahyang kita rasa sakit-sakit kaki sikit, alhamdulillah. Kenapa? Karena itulah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Baik. Wakaf pertama, wakaf tujuh. Tuan-tuan boleh ambil. Ya, nak tulis boleh, nak ingat boleh. Wakaf tu, wakaf tujuh. Tapi mazhab Syafi'i tuan-tuan, Imam Syafi'i sendiri memang gaya dia tak pernah tulis tuan-tuan. Dia main ingat aja. Ini Imam Syafi'i. Jadi kita ni mazhab Syafi'i, kita ingat jelah tuan-tuan. Ha? Baik tuan-tuan. Imam Syafi'i dalam majlis Imam Malik, dia masuk belajar kitab Imam Malik. Imam Malik beginilah, baca. Duduk diam tuan-tuan. Pejam mata, nampak mengantuk, tidur je lah. Kawan dia tegur, Syafi'i, kamu ni membazir masa. Orang lain sibuk duk menulis, duk tulis yang Imam Malik duk cerita tu, kamu duk diam aja. Kali pertama orang tegur, dia buat dono, buat tak tahu. Okey lah. Kali kedua tegur lagi, Syafi'i, kamu buat apa ni? Membazir masa. Dua kali. Kali ketiga dia tegur, dia pun tak tahan lah. Dia kata, baiklah kalau begitu, cuba kamu baca balik apa kamu tulis. Orang tu bacalah. Baca, dia baca. Kamu dah salah dah tu. Tertinggal satu perkataan. Syafi'i tegur orang yang tulis. Tertinggal dia kata. Baca lagi, tinggal lagi. Dia kata, Masya Allah, Syafi'i kamu hafal semua sekali kah? Dia kata, kamu nak apa? Dia kata, cuba baca balik. Syafi'i baca semua sekali yang dia belajar pada hari itu daripada hafazannya tuan-tuan. Agak-agak kita boleh begitulah tuan-tuan, eh. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, maksudnya simak rahmat Allah sekalian. Baik, yang kedua, surah Al-Fatihah. Kalau Pak Imam kata, Allah lambatlah satu ayat, maka dia boleh pilih yang kedua ini, iaitu membaca dengan wakaf tiga. Wakaf tiga ini tuan-tuan, dia panggil wakaf ahli Madinah dan wakaf ahli Basrah. Ulama-ulama Madinah dan Basrah mengatakan wakaf tiga ini boleh. Kat mana wakaf tiga ini tuan-tuan? Baik, kita cuba begini. Tadi mula-mula sekali Ustaz baca, Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan-tuan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين nama tarannumnya ialah Tarannum Murattal Kurdi. Tarannum Murattal itu kelajuan seperti itu, panggil Murattal lah. Nama lagunya ialah Kurdi. Ya, Tarannum Murattal Kurdi. Tuan-tuan boleh ingat? Agak-agak boleh lah tu, insyaAllah. Baik. Kemudian yang wakaf tiga ini, kita buat lagu lain. Lagu kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf tiga tuan-tuan, bismillahnya disambung sehinggalah ad-din, Malik yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Cuba. Dapat tuan-tuan? Ad-din yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dua. Itu yang kedua. Ad-din yang pertama, nasta'in yang kedua. Yang ketiga, akhir, ad-dhallin.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap-siap tuan-tuan. Panjang tu tarik nafas dulu. Baik tuan-tuan. 1 2 3. Sempat ke tidak tuan-tuan? Sempat ke semput? Semput dah. Kalau semput tak payahlah. Ustaz bukan suruh pun. Ustaz cakap ini pilihan. Pertama, wakaf 7. Yang kedua adalah wakaf 3. So, ulang sekali lagi. Wakaf 3 pertama, ad-din. Yang kedua, nasta'in. Yang ketiga, ad-dallin. Itu 3. Jadi Pak Imam paling cepat nak buat ini dia. Wakaf 3 ini. Tarannum kita baca tadi nama apa? Tarannum Kurdi yang mula-mula, yang kedua ini, yang kedua ni. Namanya Tarannum Murattal Jaharkah. Dibaca juga Jiharkah. Tarannum Murattal Jaharkah atau Jiharkah. Saya tahu semalam Ustaz buat yang hujung sekali rutin. Itu namanya Tarannum Murattal Jaharkah. Macam sama je Ustaz. Tuan-tuan balik berlatih. Ya, tuan-tuan dengar balik, balik berlatih. Ya, kalau bawa handphone tu, tolong tape bacaan inilah. Tolong tape, tujuannya untuklah latihan. Dan tuan-tuan, yang paling mudah sekali, tarannum yang paling baik bagi orang awam, paling mudah dan paling baik. Ini dia. Tarannum Murattal Jaharkah. Cuba sekali. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين baik tarannum murattal jaharkah yang kedua wakaf 7 1 wakaf nabi wakaf 3 ahli ahli Madinah dan Basrah. Yang ketiga, wakaf Kufah. Wakaf Kufah ni wakaf 4. Wakaf 4. Semua sama yang 3 tadi, semua sama kecuali satu saja beza. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tukar lagu tuan-tuan. Tadi Jaharkah sudah. Ini masuk yang tarannum Hijaz murattal. Tarannum murattal Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin.
sama kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik tuan-tuan. Baik. Wakaf 3 sudah, wakaf 4. Apa beza tadi wakaf 3 wakaf 4? Beza satu, bismillahirrahmanirrahim itu diwakaf. Ya, itu diwakaf. Jadi sama ada nak pilih yang 7 boleh, nak pilih wakaf 3 boleh, dan boleh pilih wakaf 4. Tuan-tuan, boleh tuan-tuan ambil nama kitabnya ini. Nak beritahu kitab teruslah, nanti orang tanya banyak pula. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Iktifa' fil waqfi wal ibtida' oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Awal lagi surah Fatihah dia dah bincang. Kemudian yang kedua, Manarul Huda oleh Imam Al-Ashmuni. Kitab tentang wakaf ibtida' juga menyebutkan perkara yang sama. Dan yang ketiga, kitab Al-Idhah oleh Imam Al-Ambari. Ketiga-tiga ini adalah kitab mu'tabar di dalam wakaf dan ibtida'. Katakanlah, nah, ada pula imam lain buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Payah lah Ustaz, dia kata kalau itu macam tadi panjang sangat. Dia buat dua ayat, dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh ke tidak macam tu? Ustaz tidak kata haram. Tetapi tuan-tuan, dia menyalahi kaedah wakaf dan ibtidak yang telah diberi oleh para ulama. Menyalahi kaedah wakaf ibtidak. Haram tidaklah. Tapi tak kena. Bila sudah ada pilihan, pertama sekali kalau dia tak nafas yang semput, pilih 7 kan, 7 wakaf selesai, wakaf Nabi. Kemudian kalaulah dia rasa nafas dia panjang, nak cepat sikit, wakaf 3 sudah ada kan. Kalaulah dia rasa nak sedang-sedang, ambil wakaf 4, okey je, boleh pilih. Tak payahlah tambah wakaf 2-2-2 pula. Tak payah tuan-tuan. Itu tak ada dalam kitab-kitab wakaf ibtidak yang mu'tabar. Tuan-tuan boleh rujuk kitab saya sebut tadi. Ya. Tidak ada tuan-tuan. Kalau nak buat juga, buatlah. Nak cakap macam mana, nak buat juga. Allahumma. Tapi tidak ada tentang wakaf yang seperti itu. Boleh tuan-tuan? Ha, jadi malam ini, kalau nak suruh cepat sikit, ha, turun Pak Imam buat begitulah. Wakaf yang seperti yang mesti Ustaz cakap tadi. Ha, cuma yang tidak adanya, wakaf 1. 7 ayat semua sekali dia wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Waladhalin. Ha, macam yang berlaku di
dalam video yang kita tengok tu tuan-tuan, itu tak ada, wakaf itu tidak ada. Allahumma, inilah yang tujuan daripada Ramadan ini, supaya kita bertenang-tenang, kita bersenang-senang dengan solat, bersenang-senang dengan bacaan Al-Quran. Maka tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan kita rasa tak dapat nak khatam Al-Quran secara sendiri pun, datanglah ke rumah Allah, dengarlah bacaan-bacaan imam-imam yang usaha yang dijemput di sini pun, imam tarawih yang ada selama sebulan di sini adalah bacaan yang baik-baik tuan-tuan. Datanglah, sekalipun kita mendengar, tetapi pahalanya insya-Allah seperti mana orang yang membaca. Addalu ala khairin kafa'ilih. Semoga-moga Allah beri pahala kebaikan seperti itu. Benda itu sunat, tetapi sunat pun diganjarkan pahala wajib pada bulan Ramadan. Kaman adda bihi faridatan fi masiwah. Boleh tuan-tuan? Gak-gak tuan-tuan ingat ke tidak usah cakap tadi? Ingat? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Baik. Sekarang masuklah pada bahagian nak cerita macam mana nak khatam Quran secara solo 30 juz. Ha, tuan-tuan. Ini gempar ini tuan-tuan. Secara solo 30 juz. Baik tuan-tuan. Mula-mula sekali, tuan-tuan pergi kedai beli telefon. Ini bukan main-main tuan-tuan, betul-betul ini. Telefonnya telefon smartphone lah, pintar, telefon pintar. Maksudnya telefon itu kena ada memory card yang masuk dalam telefon itu, mesti ada. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, selepas beli tuan-tuan masuk ke internet. Jangan masuk laman web lain, masuk ke laman web yang ada bacaan Quran 30 juzuk. Mana qari begitu ramai, tuan-tuan pilihlah mana tuan-tuan berkenan. Bacaan Tarannum Murattal Kurdi tadi dibaca oleh Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kalau berkenan kat dia, pilih dia. Sudais ada bacaan 30 juzuk. Muhammad Jibril yang di Mesir itu ada bacaan 30 juzuk. Muhammad Luqman tak ada tuan-tuan, tak ada. Ada sebahagian tuan-tuan boleh masuk dalam YouTube, ada beberapa bacaan ustaz. Kalau katakanlah tuan-tuan lupa key tarannum yang ustaz sebutkan tadi, tuan-tuan masuk dalam YouTube, taip nama ustaz, adalah keluar beberapa bacaan yang ustaz bubuh nama di situ, nama tarannum yang tuan-tuan rasa nak baca dalam bentuk murattal. Kalau dalam bentuk asli mujawwad yang dibaca oleh qari-qari yang hebat-hebat baca itu tuan-tuan, yang tu dah banyak tuan-tuan tiru dia je lah ya. Tetapi dalam bentuk murattal, ustaz buat khusus itu tujuannya untuk kita sama-sama, siapa-siapa nak ambil manfaat boleh belajar daripada perkara tersebut. Jarkah ada, Hijaz ada, Kurdi ada, Nahwan ada, Sikah ada, Hijaz ada, dan yang tarannum yang tujuh itu ada insya-Allah dalam YouTube, tuan-tuan cuba carilah. Baik, masuk ke internet. Tuan-tuan download bacaan 30 juzuk, masuk dalam telefon. Download, masuk dalam telefon. Baik. Katakanlah hari ini tuan-tuan nak baca, hari ini hari ke 17 ya. Nak baca juzuk ke 17 misalnya. Maka tuan-tuan mulalah bacaan tersebut bersama yang dibaca oleh imam yang kita masuk dalam telefon tadi. Contohlah kita ambil awal lah, mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Ikut dia bersama yang imam itu baca tarannum tadi. Tarannum apa tuan-tuan? Yang kita baca bersama tadi tarannum apa yang akhir sekali itu? Ya, Hijaz ke, Kurdi ke, Jaharkah, kita baca tiga bagi ni kan. Mana satu tuan-tuan? Entahlah ustaz, serupa je. Baik tuan-tuan, nama tarannum Murattal Kurdi dibaca oleh Syekh Mishair Rashid Afasi. Tuan-tuan ikut bersamanya.
satu ayat ke satu ayat, habis 20 muka tuan-tuan, khatam satu juzuk, bukan 30 juzuk, khatam satu juzuk, habislah satu juzuk satu hari tuan-tuan. Allah Ustaz tak sempat, saya kerja, tiap-tiap hari kerja. Okeylah tuan-tuan, kerja nak pergi kerja dengan apa? Dengan motor. Kalau dengan motor tuan-tuan lagi mudah, tuan-tuan cari earphone, letak kat telinga, pasang telefon tersebut dengan bacaan Al-Quran, maka ikut bersamanya, insya-Allah dapat khatam atas motor satu juzuk. Kereta lagi mudah. Kalau kereta tuan-tuan, masukkan CD kah ataupun pasang telefon tu kuat sikit, ikut bersamanya, maka dapat khatam satu juzuk satu hari. 30 hari khatam 30 juzuk. Tak ada Ustaz, motor pun tidak, kereta pun tidak. Habis kat mana? Suri rumah misalnya. Ah, pasang pula di telefon itu semasa dok buat kerja rumah tuan-tuan, pasang. Dengar dan ikut bersamanya. Jadi tuan-tuan tidak ada alasan. Boleh buat. Kita pun kata, kalau salah macam mana Ustaz? Tuan-tuan, Ustaz nak sebutkan di sini. Perkara ini kita katakan dalam keadaan kita belajar. Bila belajar, salah sikit-sikit tak apa tuan-tuan. Ma'fu anhu. Sebab kita sibuk, kita tak sempat. Setengah orang buka puasa atas kereta tuan-tuan. Dahlah buka puasa atas kereta, tak ada apa pula buah tamar, tak ada air, tak ada. Habis buka puasa macam mana? Korek hidung aja. Sibuknya dia tu sampai tak sempat nak buka puasa tuan-tuan. Maka dengan sebab itu, inilah antara cara yang memudahkan. Bacalah kalau salah sikit-sikit tak apa tuan-tuan, lepas tu belajarlah. InsyaAllah ini memberi satu tasjik, satu galakan kepada kita untuk sama-sama membaca Al-Quran dan boleh khatam secara solo tuan-tuan. Boleh ke tidak tuan-tuan? Pergi kedai, beli telefon. Jangan lupa beli pada Ustaz satu. Baik tuan-tuan. Jadi Ustaz rasa itulah keadaan, itulah cara yang tuan-tuan kita dapat kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahanlah kedatangan Ustaz ke sini walaupun kali pertama. Sebenarnya Ustaz dah datang daripada tahun 2007. Tuan-tuan pun tak kenal lagi, maksud lama sangat dah, 2007. Kita ada program di Dewan, kita buat di Dewan ya. Di bawah sana. Jadi tuan-tuan, ini kali kedua lah Ustaz datang sini, tapi ini lebih kepada kuliah umum. Yang mana tuan-tuan, mudah-mudahan yang kehadiran kedatangan Ustaz sini akan dapat kebaikan kepada kita bersama dari sudut memperelokkan, menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran yang insya-Allah tuan-tuan cubalah cara Ustaz sebut tadi untuk khatam 30 juzuk. Kalaulah tidak boleh 30 juzuk tuan-tuan, insya-Allah separuh daripada Quran itu boleh tuan-tuan buat. Boleh tidak tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi semoga-moga pertemuan ini akan diberi rahmat dan manfaat bersama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada pihak masjid yang menjemput dan tuan-tuan semua yang beri sokongan terus kepada program. Teruskanlah sama sebulan, insyaAllah masjid ini akan sentiasa cemerlang, gemilang dan terbilang insyaAllah dengan program-program yang sebegini insyaAllah. Jadi untuk akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa tuan-tuan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang Allah beri kebaikan lebih daripada Ramadan-Ramadan yang telah lepas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Ya Allah ya Tuhan kami, kami tidak pandai minta ya Allah. Apa yang Rasul kami minta, itulah kami minta ya Allah. Apa yang Rasul kami minta dijauhkan, maka itulah juga kami minta dijauhkan ya Allah. Kepadamu lah kami berharap segala pertolongan ya Allah, dan kepadamu lah kami berharap segala kebaikan ya Allah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa asrafan nahar.
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, pandukanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Bila petunjuk kepada kami dengan Al-Quran, ya Allah. Hidayatkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan untuk baca Quranmu siang dan malam, ya Allah. Jadikanlah kami bersama Al-Quran ini kami dapat dampingi, ya Allah. Semoga-moga Al-Quran ini akan menjadi syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafa'at kepada tuannya yang baca, ya Allah. Jadikanlah kami dalam golongan ini, ya Allah. Jadikanlah kami Al-Quran ini sebagai pembantu kami dalam kuburmu, ya Allah. Al-Quran ini pemberi syafa'at di hadapan pada mahsyar, ya Allah. Dan Al-Quran ini membawa kami ke syurgamu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah perintah-perintah Al-Quranmu, ya Allah. Dalam Al-Quran 30 juzuk, ya Allah, semua sekali dapat kami ikut perintahnya, ya Allah. Dan akan menjadi penyebab kami mendapat rahmat dan hidayatmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami sepanjang bulan Ramadan ini, ya Allah. Bila kami dapat sembahyang tarawih seperti mana sembahyang salafus salih, ya Allah. Bila kami dapat baca Al-Quran seperti mana bacaan salafus salih, ya Allah. Bila kami dapat bersama-sama untuk mengimarahkan masjid ini, ya Allah. Semoga-moga dengan kami buat begini, ya Allah, masjid ini juga akan menjadi syafi', akan menjadi pemberi syafaat kami di akhirat kelak. Amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم